Kali ini kita akan mencari tahu arti nama, watak, dan karakter dari orang yang bernama Rafa dengan metode hitung aksara nama berdasarkan huruf hijaiyah. Dalam metode hitung aksara nama huruf hijaiyah, ada 12 hewan yang menjadi acuan watak dan sifat pemilik nama. Apa arti dari Rafa? Berapakah jumlah hitungan aksara nama Rafa? Dan seperti apa karakter serta watak asli orang yang bernama Rafa jika dilihat dari hitung aksara huruf hijaiyah? Kita akan mengulasnya dengan tuntas dalam video yang singkat ini. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Dalam bahasa Arab, Rafa berarti perpindahan ke tempat yang lebih baik, kebaikan, simpati, dan kasih sayang. Doa dan harapan untuk orang yang bernama Rafa adalah semoga Rafa akan selalu menjadi pribadi yang selalu berbuat baik dalam setiap keadaan serta lembut hatinya. Lalu untuk hitungan aksara huruf hijaiyahnya, Rafa terdiri dari huruf Ro, Fa, dan Ain yang jumlahnya berdasarkan rumus hitungan aksara huruf hijaiyah adalah 15. Kemudian 15 kita kurangi 12, maka hasilnya adalah 3. Angka 3 dalam hitungan aksara huruf hijaiyah disematkan kepada harimau. Disebutkan dalam rumus hitungan aksara huruf hijaiyah bahwa orang yang berwatak dan berkarakter harimau adalah seorang yang pelindung terhadap keluarga dan orang-orang yang disayanginya. Namun dia juga adalah orang yang mudah marah atau mudah tersulut emosinya. Hal ini bisa benar dan bisa juga salah. Ini hanyalah cara membaca karakter seseorang dengan salah satu metode penghitungan nama menggunakan aksara huruf hijaiyah. Ini bukanlah penentu kepribadian seseorang. Ada hal lain di luar nama yang menentukan sifat dan karakter orang tersebut. Apa benar orang yang bernama Rafa berkarakter dan berwatak seperti yang disebutkan di atas tadi? Jika Anda kenal dengan seseorang yang bernama Rafa, silahkan komen jika sesuai atau tidak dengan hal tersebut. Anda bisa request di kolom komentar tentang nama apa lagi yang ingin kita hitung aksaranya, dan kita ungkap watak serta kepribadiannya. Sekian dulu videonya, jangan lupa di-subscribe.